kamu harus bisa tetap membawa departemenmu jadi juara. Ya, jangan sampai kamu mau disalib sama anak-anak manajemen maupun dengan anak-anak akuntansi. Ya, mereka sekarang sudah bersiap-siap terus di Simawanya. Jadi, tolong ya, ini ada berapa mahasiswa ini ya? Ada 290 an mahasiswa, jangan sampai kamu kalah sama mereka ya. E, kemudian tolong Bu Bu Ina ini nanti ditaruh di YouTube, linknya di-share ya biar anak-anak paham bahwa kalian ini sebenarnya adalah uh, benar-benar uh, supporting terbesar dari departemen untuk menjadi juara ya jadilah juara dan jadilah pemenang ya yang paling penting itu usaha yang maksimal nah, kalau kamu nggak upload berarti usahanya nggak maksimal belum jadi juara ya gitu ya rek ya terima kasih buat kesempatannya ya see you ya rek ya tanggal 2 September ya kamu udah kuliah jangan lupa simawanya jangan lupa jadikan departemenmu juara. Oke, okay. terima kasih Pak Dekan atas kesempatannya. buka Kadep, Mbak Widya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Butia atas semangat yang diberikan kepada adik-adik. Insya Allah nanti selanjutnya kami yang akan menyambung semangat itu ya bersama adik-adik mahasiswa. Terima kasih, Putia. selanjutnya kita lanjut ke sambutan dari Kepala Departemen Ekonomi Bangunan Ibu Dr. Inayati Nuraini Dwi Putri. Bu Ina, Bu ya. Inayati lanjut. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Vidya Purnamasari. Uh, izin Pak Dekan, kemudian Ibu Wakil Dekan Satu, Ibu Tia. Terima kasih atas sambutannya sebelumnya Pak Dekan dan Bu Tia serta kehadirannya Bapak Ibu dosen yang saya cintai dan mahasiswa yang sangat saya cintai. <laughs> Oke, baik. Uh, senang sekali ya bertemu kalian ini ada sekitar oh ya 300 peserta partisipan dari mahasiswa Departemen Ekonomi Pembangunan. Uh, tadi Bu Satya, Bu WD1 sudah sangat Uh, bersemangat ya agar kalian bisa mau mengisi dan uh, banyak isiannya untuk Simawa. Jadi sebenarnya apa sih terkait dengan kegiatan mahasiswa ini? Nah, ini semua sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mahasiswa. Jadi Simawa ini sistem pengisian mahasiswa ini. Um, Tujuannya adalah sebagai dasar data bagi surat keterangan pendamping ijazah nanti pada saat mahasiswa lulus. Namun ini kami harapkan untuk dapat diisinya per tahun. Jadi sesuai tahunnya, semakin cepat mendapatkan prestasi, misalnya langsung saja diisi. Karena apa? Karena hubungannya nanti ketika adik-adik didata, semua data yang adik-adik input, adik-adik mahasiswa input semuanya akan terintegrasi ke data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, tentunya adik-adik semuanya pasti semua pada tahu ya. Universitas Negeri Malang berdasarkan subjek pendidikan adalah nomor satu se-Indonesia. Misalnya seperti itu. Nah, kan kita juga ingin oh, berdasarkan subjek ekonomi dia nomor berapa ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, itu semua didapat dari mana? Itu semua datanya dari data mahasiswa, selain dari data dosen, karena namanya kita akademisi, itu ya kegiatannya adalah penelitian, pengabdian masyarakat, kemudian juga menjadi narasumber. Termasuk mahasiswanya adalah berprestasi atau mengikuti konferensi-konferensi hmm. internasional. Nah, semua itu datanya diinput di Simawa, diintegrasikan ke Kementerian dan Kebudayaan sehingga nama Departemen Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Malang sampai gitu ya namanya itu sampai ke kementerian. Datanya sampai ke kementerian. Akhirnya di ranking lah e, oke okay, dari EKPFEBUM se-Indonesia nomor berapa gitu. Jadi kita tidak hanya bersaing um, bukan bersaing. Bersaing itu bagus kalau misalnya dilihat dari sisi positifnya. Jadi kita bersaing dengan misalnya ekonomi Universitas Brawijaya. Kita bersaing dengan ekonomi Universitas Gajah Mada gitu. Kenapa? Karena kita kan di klaster 1 Klaster satu itu Universitas Negeri Malang klaster satu loh. Adik-adik harus bangga. Klaster satu itu ya selevel dengan Universitas Gajah Mada, selevel dengan Universitas Indonesia. Hanya perlu kepercayaan diri saja untuk itu. Jadi, sebenarnya teman-teman mahasiswa ini luar biasa, sudah bisa masuk U.M. Itu adalah anugerah. Karena apa? Karena UM adalah satu PTNBH perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang sama dengan UGM, sama dengan Brawijaya, universitas tetangga gitu, sama gitu. Pembangunannya juga UM luar biasa ya. Mahasiswanya juga barangkali lebih banyak UM <tuk> untuk uh, beberapa departemen-departemen tertentu. Nah, jadi seperti itu adik-adik uh, semuanya. Dan uh, yang diharapkan adalah nama UM tuh sampai dengan ke tingkat Universitas di level nasional itu nomor berapa itu datanya diambil dari mahasiswa kita. Jadi data-data adik-adik ini sangat penting dan yang sangat disayangkan ketika adik-adik mendapatkan prestasi, mendapat, mengikuti kegiatan-kegiatan internasional tapi tidak diinput datanya gitu. Nah bisa nggak dibayangkan kalau misalnya semua nanti data itu terintegrasi, data mahasiswa terintegrasi, maka one day ketika pasar tenaga kerja sudah semakin terbuka untuk mengetahui mahasiswa yang memiliki prestasi, mahasiswa yang memiliki kompetensi ini dari Universitas Negeri Malang siapa, kan bisa langsung di database juga ya. Bisa dibayangkan nggak kalau seperti itu. Jadi kita sudah terbiasa dengan sistem yang terintegrasi ini, maka mohon mahasiswa bisa dimanfaatkan untuk input semua hasil-hasil prestasinya. Karena apa? Karena kita di sebelah kita ada Universitas Brawijaya juga punya ekonomi. Tetapi yang adik-adik perlu ketahui bahwa ekonomi pembangunan ini punya ciri khas khusus. Departemen Ekonomi Pembangunan ada prodi Ekonomi Pembangunan, ada prodi Pendidikan Ekonomi itu punya ciri khas punya ciri khas khusus terkait keilmuannya. Dan untuk ciri khas ciri khas ini, tentunya nanti akan disampaikan di sesi-sesi yang lain ya. Ciri khasnya di mana aja? Itulah yang menjadi pembeda kita sebagai alumni Departemen Ekonomi Pembangunan. Oke, baik. Dalam sesi kali ini nanti Bu Vidya dan Bu Anisa akan membimbing adik-adik semuanya untuk input. Um, data-data tadi, data-data terkait prestasi adik-adik, terkait kegiatan ikut seminar internasional, HKI, membuat buku, itu adalah data-data kegiatan akademis kalian. Nah, siapa di sini yang sama dosennya disuruh ikut international conference, coba chat, ikut international conference, conference gitu. ikut timnas dong, coba di chat. Ada Oke. Okay. Ya. Yeah. Ada yang yang ikut international conference di sini pernah atau pernah memiliki prestasi yang lain seperti seminar perpajakan misalnya dan seterusnya. Ya. Yeah. Nanti Bu Vidya dan Bu Anisa akan menjelaskan eh, apa saja yang bisa diinput di input di, eh, di Simawa, di aplikasi Simawa. Jadi aplikasi Simawa ini adalah untuk mahasiswa dan juga untuk uh, kita ya Universitas Negeri Malang. Jadi salam cakrawala UMD Only One itu biar tetap mengudara gitu ya. <tep> tetap mengudara karena adik-adik ngisi simawanya. Karena di situ direkod di kementeri sampai dengan level Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka muncullah kemudian o UM uh, nomor sekian. Uh, ekonomi pembangunan ranking berapa gitu. Nah, biasanya memang um, apa biasanya ada ya beberapa event hmm. oke okay, yes. subjek so, ekonomi subjek ini dan seterusnya. Baik kira-kira itu dari Bu Inayati jadi saya mohon nanti adik-adik bisa mengikuti arahan dari Bu Fidya dan Bu Anisa bagaimana cara untuk input kegiatan mahasiswa ini seperti menulis buku, menulis artikel diterima di jurnal nasional internasional, kemudian membuat HKI, poster, lalu kemudian adik-adik di sini juga juga menjadi peserta lomba atau sempat menang juara dan seterusnya. Bagaimana cara inputnya? Karena di situ banyak menu ya. <guruh> banyak menu. Nah, nanti akan dibimbing oleh Bu Fitia dan Bu Anisa. Kira-kira seperti itu. Insya Allah semoga apa yang kita inputkan hari ini bisa memberikan kontribusi tentunya bagi Universitas Negeri Malang sehingga dia sehingga Universitas Negeri Malang bisa terdengar ya suaranya sampai dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun juga Indian, adik-adik itu semua datanya terintegrasi, terakumulasi sampai dengan global university. Jadi sampai dengan oh di Indonesia kampus Indonesia University pendidikan tinggi di Indonesia nomor berapa sedunia. Jadi data-data ini tentu akan sangat dibutuhkan demi apa? Demi tidak hanya ekp jaya tetapi juga kemajuan bangsa kita. Oke, okay. um, salam cakrawala UMD only one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kadep. Hmm. Baik, terima kasih uh, Pak Dekan, terima kasih Bu Tia dan juga terima kasih Bu K Kadep Kepala Departemen atas sambutan-sambutan yang telah diberikan. Nah, uh, saat ini kita akan lanjut ke inti dari acara pada siang hari ini, gitu ya. Oke. Okay. Sebelum kita lanjut ke inti acara, saya mau melihat dulu. Adik-adik masih di sini? Boleh saya minta uh, on cam dulu semuanya kita ambil foto dulu? Ayo coba kameranya dinyalakan. Anda nggak rindu dengan Bapak Ibu dosen? Nah, biar kelihatan gini lah Bu. Saya sudah ada yang utek naik kereta, Bu. Ada yang di mana nih? sudah menuju menuju jalan-jalan versi yang lain gitu ya oke okay, on cam dulu ya saya ambil fotonya ya satu dua tiga berikan senyum terbaiknya satu dua tiga langsung cantik cantikan oke okay, sebentar lagi satu dua tiga nah, udah foto coy Sumpah udah foto. Tenang, tenang. Belum selesai, belum selesai. Ayo Tasya bukan HP mu, eh HP Ayo, yang... dinyalakan satu dua tiga page nya banyak loh ini tapi yang on cam hanya dua page aja Duh, kan dia langsung senyum oke <laughs> oke okay. okay, sudah saya capture sudah cantik cantik semuanya semoga sudah mandi ya karena sudah siang oke okay, adik-adik kalau mau off cam boleh, tapi saya tolong didengarkan. Ya, saya dan Bu Anisha sekarang akan uh, mengakuisisi meng forum ini dari Pak Dekan, dari Bu WD1, dan juga dari Bu Kadep. Tapi itu tadi ya, mohon tetap disimak. Seperti itu ya. Nanti akan akan kami ajukan beberapa pertanyaan gitu ya Bu Anisha ya. Nanti kalau kelihatan, oh ini mahasiswa siapa, gitu nanti hati-hati. Semester depan kita bertemu, begitu ya? Kok ancaman <gulitakan>. ya? Jum. Dua minggu lagi kita bertemu. Dua minggu ya. lagi bertemu. Ranyi mak ditutup. Ayo, disimak ya. Seperti yang sudah sampaikan Butia, Pak Dekan, dan juga Bu Kadep, apa yang anda lakukan hari ini itu dalam rangka dalam rangka menjaga nama baik. Departemen EKP, gitu ya. Tadi ditanya Ibu Tia, cinta nggak sama Departemen EKP? Jawabannya cuin gitu ya. Nah, harus cinta ya. Memang harus cinta karena teman-teman nanti lulus dari sini uh, ijazah dari Departemen EKP itu melekat seumur hidup ke anda. Nanti anda S2, anda S3 itu tetap sama EKP S1-nya, gitu ya. Jadi uh, marilah kita menjaga nama baik Departemen EKP kita, yang sama-sama kita cintai ini gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, masing-masing dari kita, Bapak Ibu dosen punya cara yang berbeda untuk mencintai Departemen EKP dan adik-adik mahasiswa pun juga memiliki cara yang berbeda untuk mencintai Departemen EKP. Gitu ya. Caranya gimana kalau mahasiswa? Nah, akan saya tunjukkan beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk membuktikan bahwa Anda cinta terhadap Departemen Anda. Sekarang kalau cinta itu tidak bisa hanya sebatas kata-kata ya. Teman-teman ya. Bapak Ibu dosen di sebelah saya pada eh, anu ah, no semua loh, heboh loh semua. Butuh bukti dukung. Butuh bukti dukung untuk mencintai yo enggak Aziz? loh <laughs> Aziz lo Nah, PPT saya kelihatan Bu Nisha. Belum sudah. Oke. Okay. Nah, sekarang kita langsung masuk. Bagaimana sih cara saya membuktikan bahwa Anda bukan saya, Anda ya. Bagaimana cara Anda membuktikan bahwa Anda mencintai Departemen EKP gitu ya. Maka ada cara-cara yang bisa Anda lakukan selaku mahasiswa. Ya. Nah, <tuh> jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Kadep, kita itu kompetisi, teman-teman. Meskipun anda nggak uh, tidak melihat euforianya kita berkompetisi antara mahasiswa gitu ya kita ini masing-masing uh, mahasiswa yang ada di uh, PTN yang ada di Indonesia itu dikompetisikan satu dengan yang lain jadi anda dikompetisikan dengan mahasiswa Brawijaya dikompetisikan dengan UGM gitu ya dan kampus-kampus yang lain. Nah bagaimana jenis uh, kompetisinya? kompetisinya bisa secara tidak langsung ada kompetisi ini dalam berbagai macam hal gitu ya yang mana hal-hal ini kegiatan-kegiatan ini tadi nanti harus anda masukkan ke dalam simawa ya kalau simawa anda belum tahu yaitu parah sih ya Simawa itu adalah sistem aktivitas mahasiswa yang disingkat Simawa sejak tahun 2019 lalu dan Anda harus bisa uh, mengoperasikan ini ya karena uh, setahu saya yang diundang di sini adalah angkatan 2023, 2022 dan 2021. Nah, hal-hal apa saja yang diinput di dalam Simawa itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya selain itu juga kita akan uh, belajar bersama kok jadinya belajar kita akan simak bersama sumbang sih apa sih bukti cinta apa sih yang bisa saya berikan kepada departemen EKP uh, yang nantinya bisa mendukung ranking kita gitu ya ranking dari departemen kita gitu oke okay. jadi teman-teman di sini ada berbagai macam kegiatan kalau anda lihat di sini ada berapa kegiatan coba direspon Coba di chat ada berapa kegiatan di sini? Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 jalur kegiatan yang bisa Anda lakukan untuk membuktikan rasa cinta Anda kepada departemen. Ya. Nah, ini mari akan kita bahas satu-satu sebelum nanti uh, secara teknis akan dibantu oleh Bu Anisha bagaimana sih Anda cara menginput uh, untuk masing-masing kegiatan ini gitu ya. Nah, kegiatan yang pertama yaitu kegiatan, <coughs> sorry, uh, yang bisa dimasukkan ke Simawa yaitu jumlah mahasiswa yang mendapatkan pendanaan kewirausahaan. Jadi, seperti yang adik-adik uh, ketahui ya, uh, Fakultas Ekonomi ini sering melakukan kegiatan, kalau ini biasanya bertahun-tahun berhubungan dengan Bu Anisha kalau pendanaan kewirausahaan itu ya. Hmm nah ini ke, setiap tahunnya e, fakultas ini melaksanakan kegiatan yang mana teman-teman ketika berwirausaha itu ada kompetisinya ya kemudian dari situ diberikan pendanaan ya. seperti itu ya Bu Anissa ya. ya nah ini anda sudah didampingi Bu Anisha bertahun-tahun dalam rangka apa gitu dalam rangka untuk mendapatkan e, jumlah mahasiswa yang besar pira -pira. gitu yang dalam e, yang memperoleh pendanaan kewirausahaan. karena lagi-lagi semakin banyak jumlah mahasiswa yang mendapatkan pendanaan itu akan semakin meningkatkan grade dari masing-masing departemen. Gitu. Itulah sebabnya kenapa kok kami setiap dosen, Bapak Ibu dosen yang masuk ke kelas pasti memberikan semangat gitu ya, supaya adik-adik ini melakukan pengajuan pendanaan kewirausahaan. Kemudian yang kedua, <tuh>. kegiatan yang kedua yaitu Jumlah mahasiswa penerima beasiswa ya, jadi jumlah penerimaan mahasiswa, eh, jumlah penerimaan mahasiswa yang memperoleh beasiswa itu juga akan meningkatkan grade dari departemen kita. Bukan hanya jadi keuntungan ketika teman-teman eh, mendapatkan beasiswa, itu tidak hanya diperoleh, keuntungannya tidak hanya untuk adik-adik saja, tapi itu akan membantu departemen untuk bisa meningkatkan grade. Uh, ya, uh, grade nya grade-nya ya di baik secara uh, di tingkat universitas maupun secara nasional. Nah tahun ini ada berapa 30 puluh ibu gitu, Anissa ya? Okay. Uh, penerima beasiswa BI kalau nggak salah ya. Iya. Yeah. Ada uh, kurang lebih 30 penerima mahasiswa bang Indonesia, tapi sayangnya yang sudah diinput di Simawa masih 14. 16. Jadi ada sisa 16 mahasiswa yang, yang akan input. kami teror gitu ya untuk segera mengupload uh, dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa dia diterima atau memperoleh beasiswa dari uh, Bank Indonesia, gitu ya. Nah, teman-teman, uh, barangkali di sini juga ada mahasiswa lain yang tidak hanya Bank Indonesia ya beasiswanya ya, yang memperoleh beasiswa dari uh, biasanya perbankan yang lainnya juga ada kalau ada orang tuanya yang bekerja di sektor perbankan kayak gitu banyak yang mengajukan untuk mendapatkan beasiswa dari perbankan tersebut nah itu ya ada juga sih skema itu banyak ya sebenarnya ya jadi kami mohon bantuan teman-teman uh, mahasiswa untuk agak sombong gitu loh agak <laughs> sombong menginput di Simawa gitu ya ini loh bapak ibu saya diterima beasiswa di sini gitu ya Teman-teman uh, yang mendapatkan beasiswa ketika menyampaikan ke itu ke kami, kami tidak akan menganggapnya sombong gitu ya. Kami akan sangat mengapresiasi apa yang Anda lakukan. Nah, tapi tolong itu juga diimbangi dengan mengupload di Simawa. Karena kalau teman-teman dapat beasiswa, tapi teman-teman ini diam-diam saja, itu nanti tidak akan menguntungkan departemen. Kami nggak akan minta uang beasiswanya. Kami hanya minta adik-adik untuk upload dokumennya itu di Simawa. Itu aja yang diminta, gitu ya. Kalau berkenan juga ngabari Bapak Ibu dosen PA-nya itu malah membuat kami bahagia, gitu. Ya, surat tugasnya, eh, surat pernyataan bahwa dia mahasiswa Departemen Ekonomi bangunan kan sudah dikeluarkan dari fakultas. Hmm. Nah, sebagai imbal balik dari itu, mohon untuk uh, bersedia mengupload hmm. di nah, si bawahnya. Biasanya kan... Uh, dari permohonan untuk mendapatkan beasiswa tersebut kan ada surat keterangan aktif mahasiswa aktif dari uh, apa namanya fakultas seperti itu. Nah itu uh, bisa diunggah seperti itu ya. Begitu Bu Widya. Oke, gitu ya adik-adik ya. Jadi jangan cuma minta surat, terus terus setelah diterima kita ditinggalkan gitu. Jadi tolong diinfokan ke kami bahwa Anda sudah dapat beasiswanya, kemudian di-upload ke Simawa. Oke, kegiatan yang ketiga itu adalah jumlah mahasiswa yang menghasilkan karya yang digunakan usaha, industri, dan masyarakat. <tuh> nah, ternyata ada sebuah eh, ini ya apa indikator gitu ya yang yang digunakan secara nasional itu untuk melihat apakah teman-teman mahasiswa ini punya sumbangsih nggak ke negara gitu ya. Salah satunya ini yaitu mahasiswa menghasilkan karya yang digunakan dunia usaha, industri, dan masyarakat. Nah. <tuh> teman-teman apa saja karya yang bisa digunakan? nah karya-karya yang digunakan yang bisa diklaim di Simawa ya uh, untuk bisa menunjukkan bahwa ini loh karya saya itu adalah karya yang memiliki HKI atau diterbitkan oleh dalam buku ber uh, ISBN gitu ya. ya harus ISBN gitu. nah <tuh> itu. Jadi teman-teman kalau kemarin misalnya dengan Bapak Ibu dosen e, pembimbing diminta untuk membuat buku ketika magang, nah itu ayo bukunya diproses gitu untuk diproses menjadi ISBN. Kalau misalnya Bu saya ada kendala ini bagaimana? Nah, silakan adik-adik e, ini menghubungi Bapak Ibu pembimbingnya untuk dibantu seperti itu, untuk dibantu mencarikan solusi gimana supaya buku ini bisa segera di ISBN-kan. Karena itu otomatis bisa akan e, menambah nilai gitu ya dari departemen. Selain itu juga ada HKI, ya HKI ini bisa di, yang di HKI kan apa saja, bisa macam-macam, bisa video misalnya anda buat media, video pembelajaran begitu ya teman-teman pendidikan -teman ya, atau misalnya anda buat aplikasi, kemudian itu di HKI kan, nah itu HKI itu yang kita butuhkan, kita nggak akan ngeklaim. Uh, ini kok itu buatan kami gitu atau buatan departemen Tidak, itu tetap akan menjadi nama adik-adik gitu ya Kalau misalnya dilibatkan Bapak Ibu dosen pembimbingnya juga tidak apa-apa Nah itu silakan di-upload di Simawa Karena nanti uh, nilai dari apa yang Anda upload itu Dari buku, dari HKI itu bisa membantu pemeringkatan departemen Seperti itu Ya Nah, kemudian yang, eh, yang kelima adalah sertifikasi dari lembaga, sertifikasi profesi tingkat tiga, ini biasanya akan diselenggarakan oleh macam-macam ya, kreatif e, center biasanya ada, kemudian departemen juga e, ini, biasanya di bawah WD 1, betul ya Bu Anisha ya, hmm. kalau untuk sertifi sertifikasi profesi tingkat tiga. Nah, ini... Hmm. Hmm. Kalau yang tingkat tiga itu sebenarnya yes, dari yeah. ya Kreatif Center itu insya Allah nanti di bulan November itu biasanya menyelenggarakan uh, sertifikasi profesi tingkat tiga ini begitu. Nah uh, tapi cuman untuk pesertanya memang dibatasi seperti itu. Jadi um, untuk di range nya apa namanya bidang satu fakultas itu sertifikasinya adalah sertifikasi internasional. Hal yang nanti, insya Allah, akan dilaksanakan di akhir bulan Agustus sampai di awal September. Seperti itu, jadi nanti memang um, untuk sertifikasi internasional itu akan diikuti oleh mahasiswa dari tiga departemen, hanya khusus untuk mereka yang angkatan 2021. Nah, dari uh, keseluruhan mahasiswa angkatan 2021 yang ada di tiga departemen itu nanti. Um, semua akan diikutkan sertifikasi namun sertifikat uh, akan hanya dibagikan kepada mereka yang lulus ujian sertifikasi itu jadi tidak semua akan lulus jadi ada beberapa uh, kriteria yang uh, menyatakan bahwa mahasiswa tersebut itu lulus sertifikasi atau enggak tapi untuk pelatihannya itu bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa uh, angkatan 2021 insya Allah seperti itu, kemarin uh, terakhir rapatnya, seperti itu Bu Widya oke, okay, gitu ya Teman-teman tolong dibedakan di sini antara pelatihan dengan sertifikasi. Kalau pelatihan itu teman-teman ikut mendengarkan pelatihan, duduk manis di pelatihan itu dapat sertifikasi pelatih sertifikat pelatihan ya. Yang didapat hanya sertifikat pelatihan. Dan sayangnya gitu meskipun teman-teman ambil banyak pelatihan bagus-bagus untuk teman-teman, tapi sayangnya kalau di eh, IKU kalau teman-teman hanya punya pelatihan ini pelatihan ini pelatihan ini masih belum bisa digunakan untuk uh, ini ya berkompetisi secara nasional gitu ya nah yang yang bisa digunakan apa yaitu sertifikasi atau certified gitu ya, ya, ya. tandanya kalau sertifikasi itu adalah teman teman akan melewati sebuah uh, proses ujian, ujian. Ya. Nah, dari proses ujian ini nanti dilihat, teman-teman lulus enggak gitu. Kalau Anda lulus dari ujian tersebut, maka itu akan disebut Anda sudah tersertifikasi atau Anda sudah punya certified, tergantung nanti certified-nya apa gitu. Nah, itu yang kami butuhkan ya, yang dibutuhkan adalah certified. Nah, memang kalau untuk kegiatan certified ini, biayanya tidak murah. Biayanya yang tidak murah oleh karena itu dari fakultas dan dari departemen lah yang akan provide atau akan menyediakan kegiatan sertifikasi ini. Apa yang bisa Anda lakukan? Nah, ini teman-teman mahasiswa, tolong aktif gitu ya. Enggak apa-apa Anda misalnya nanti menghubungi saya atau menghubungi Bu Anisha gitu ya atau menghubungi Bu saya kenalnya Pak Magis, boleh mengenalnya eh Lustina, boleh atau kenalnya siapapun misalnya kenalnya Bu Raufah atau Bu Inaya, tibu saya mau ikut certified Bu gitu. Silakan. Kami akan memprovide itu kalau memang uh, secara kondisinya uh, memenuhi gitu ya misalnya Anda <coughs> dianggap relevan bidang sertifikasinya kemudian anggarannya juga uh, relevan masuk akal gitu kemungkinan kami akan bisa mengikutkan adik-adik dalam kegiatan sertifikasi. Tapi kalau adik-adik hanya diam, Anda bilang, Bu, saya itu pengen, tapi Anda hanya menyimpan itu dalam hati, ya mana kita tahu adik-adik ini pengen sertifikasi atau enggak. Gitu ya. Jadi silahkan adik-adik mahasiswa ini manfaatkan fasilitas yang telah kami siapkan. Fasilitas ada sertifikasi dari CC, kemudian nanti dari departemen, dari fakultas itu ada kegiatan-kegiatan itu. Silahkan Anda menghubungi salah satu Bapak-Ibu dosen di sana untuk menyampaikan bu saya ingin berkompetisi atau terlibat dalam kegiatan tersebut itu ya adik-adik kemudian selanjutnya yang ketujuh kegiatannya adalah prestasi kompetisi Belmawa ya kompetisi Belmawa ini bisa dicek di website ya bu Anisha ya ada jenis-jenis lombanya ya biasanya di uh, selenggarakan pusat itu loh Hmm, ya ini dilenggarakan khusus gitu ya untuk kompetisi belmawan nanti coba dicek uh, di ininya di websitenya jenis lombanya apa saja kemudian mahasiswa mendapat pendanaan PKM ini juga uh, makanya setiap tahunnya Bapak Ibu dosen ini mengkader adik-adik supaya ikut PKM gitu ya tujuannya apa karena memang ada poin ini ada dalam pemeringkatan setiap prodi maupun departemen yang ada di Indonesia ini ada kompetisi nilai ininya. Jadi semakin banyak universitas itu mendapatkan mahasiswa yang mendapatkan PKM, maka ya otomatis poin dari ini akan semakin tinggi gitu ya. Nah, untuk adik-adik angkatan 2020 satu dua dua dan dua, dua tiga yang memang saya pengen concern di sini bu di PKM gitu ya silakan anda bisa menghubungi PKM Center anda bisa menghubungi Bu Anisha, anda bisa menghubungi Pak Putra Hilmi gitu ya bu saya nggak punya timnya nggak apa-apa daftar aja dulu sampaikan bahwa anda memang berkeinginan untuk uh, terlibat di sana nanti bapak ibu ini akan uh, mendampingi anda mencarikan tim anda Yuk, kurang iku, ibu -ibu ini, yo kurang apa ibu-ibu ini ya kurang apa kita mendampingi adik-adik ini untuk bisa berprestasi untuk untuk mengukir prestasi di departemen gitu ya. <tuh> Tinggal Anda sendiri tergerak enggak dengan apa yang telah Bapak Ibu lakukan gitu ya. Oke, kemudian kegiatannya ada kegiatan mental kebangsaan. Kegiatan ini nanti akan diselenggarakan oleh departemen bulan-bulan, uh, bulan-bulan Agustus September ini nanti info, kami akan informasikan kegiatannya. Nah, adik-adik kalau sudah ikut kegiatan Mental Kebangsaan ini jangan lupa reportnya, sorry, sertifikatnya uh, hasil kegiatannya ini juga diupload di Simawa ya, karena itu juga bisa menunjukkan. Jadi semakin banyak kita membuat kegiatan uh, Mental Kebangsaan, gitu, yang berkaitan dengan Mental Kebangsaan maka itu juga akan meningkatkan grade e, prodi kita atau departemen kita gitu ya. Kemudian kegiatan yang ke-10 adalah rekognisi internasional non Belmawa. Ya, jadi rekognisi internasional non Belmawa ini apa? Ini adalah keterlibatan adik-adik mahasiswa dalam kegiatan internasional. Ya tapi yang non Belmawa. Jadi penyelenggaranya boleh siapa saja, tapi internasional. Contohnya, misalnya adik-adik jari menjadi juri internasional, gitu ya. Adik-adik menjadi peserta seminar internasional, gitu. Nah itu bisa masuk ke sini. Itulah sebabnya kemarin bapak ibu dosen ini cari adik-adik eh, mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Best International Conference. Ya, kemarin kalau sempat Anda melihat atau mendapatkan WA dari Bapak Ibu dosen kan diminta ayo masukkan artikelnya ke base. Itu dalam rangka apa? Ya dalam rangka ini untuk meningkatkan rekognisi internasional non-Bandawa. Jadi harapannya nanti adik-adik ini punya sertifikat e, keterlibatan dalam kegiatan internasional. Tapi alhamdulillah kemarin dari Best international conference ada 90 mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini gitu ya. Kalau yang tahun ini belum insyaallah tahun depan masih ada ya, jadi disiapkan mulai dari sekarang. Yang disiapkan apa? Artikelnya. Jadi kalau ada tugas dari Bapak Ibu dosen untuk membuat artikel, itu Anda jangan ngomel aja gitu ya. Duh, tugasnya bikin artikel terus, bikin artikel terus. Itu dalam rangka mendukung Anda untuk bisa merekognisi internasional gitu. Membantu mempersiapkan gitu oh, ya? Menjadinya. jadi kalau dapat tugas itu. Jangan kemudian eh, serasa ngomelin bapak ibu dosennya gitu ya. Tugasnya banyak banget, bu. Tugasnya gini, gini, gini. Itu sudah kami rancang, sudah kami eh proyeksikan untuk menyiapkan adik-adik ini ke depannya nah, gitu loh. Makanya, Kita... sekarang ditambah. Ada kewajiban skema itu setiap uh, angkatannya berapa tagihannya berapa skema uh, untuk mahasiswa per angkatan 2021, 22, 23 kayak gitu. Betul sekali ya. Jadi adik, bahkan ya dari tugas dari Bapak Ibu dosen misalnya diminta untuk membuat video pembelajaran, diminta untuk membuat video penjelasan, diminta untuk membuat poster. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka ini adik-adik di kegiatan nomor 4. jumlah mahasiswa yang menghasilkan karya yang digunakan oleh dunia usaha itu siapa tahu itu tadi misalnya buku anda yang eh sorry poster anda yang buat kemudian video yang anda buat itu bermanfaat untuk halayak umum gitu tapi bagaimana kita melihatnya nanti harus dihakaikan dulu gitu loh ya jadi seluruh tugas yang anda peroleh itu ada rasionalisasinya gitu ya kemudian yang terakhir kegiatan yang uh, apa saja yang masuk di bisa di Simawa. Yang terakhir adalah outbound mobility. Ini lagi-lagi juga dihandle oleh Bu Anisha. Coba Bu Anisha dari tadi handle berapa kegiatan? kali ya. Berapa kegiatan yang dihandle Bu Anisha? Sekarang tinggal mahasiswanya mau atau enggak didampingi oleh Bu Anisha dan tim. Itu tok loh sebenarnya ya. Outbound mobility ini merupakan kegiatan di mana teman-teman akan belajar di kampus di luar negeri gitu ya dalam periode waktu tertentu biasanya dilakukan berapa lama Bu Anisha? Tentang waktunya untuk apa namanya? total kegiatannya biasanya di 2 sampai 3 minggu seperti itu cuman untuk di apa di kampus yang dituju atau sekolah atau lembaga ataupun organisasi yang dituju itu biasanya sekitar uh, 3 4 sampai 5 hari. Seperti nah itu. itu untuk pendanaannya kan dibagi partial funding partial, jadi ya jadi tetap di... mendapatkan bantuan nah, loh dari exactly. FEB itu nih oh. kurang penak piye yeah. iya kan tetap dibantu dari FEB itu jadi uh, apa namanya biar teman-teman itu juga tidak terlalu memberatkan kalau ada bantuan dari FEB berarti kan sangunya nanti juga bisa uh, nambah gitu ya Dek ya <laughs> kurang api opo Yo. ya wes sisel ya adik-adik adik-adik mahasiswa yang kami cintai tolong gitu ya kami sudah mengupayakan banyak hal gitu ya supaya adik-adik ini bisa berkontribusi supaya nanti anda lulus dari departemen EKP CV-nya nggak kosong gitu loh Ya, ada yang coba belajar sekarang, nyusun CV deh sampai detik ini. Kalau Anda masih kesulitan, apa ya yang saya tuliskan di CV? Berarti aktivitas Anda kurang banyak di kampus gitu. Aktivitasnya bisa apa aja, Bu? Ya, ini yang saya sampaikan. Sebelas kegiatan ini bisa digunakan untuk mengisi CV Anda itu tadi, ya. Jadi, tolong, jadi mahasiswa jangan. Kuliah pulang, kuliah pulang, pulang nongkrong, kuliah pulang nongkrong gitu ya. Coba diikuti uh, beberapa, salah satu atau salah dua lah dari kegiatan di sini, untuk uh, supaya Anda ini punya pengalaman yang lebih, supaya nanti di CV itu juga enggak bingung nulisnya apa, nulis CV itu tidak hanya. Terlibat dari kegiatan ini, gitu, tidak seperti itu. Secara tidak langsung, ketika Anda terlibat dalam kegiatan itu, leadership Anda diolah, kemudian cara komunikasi Anda diolah, gitu, soft skill Anda diolah, gitu. Jadi, banyak hal yang bisa Anda uh, dapatkan ketika Anda terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang sudah saya sampaikan di atas. Nah, tadi sepertinya ada yang kelewat ya jumlah mahasiswa berkegiatan meraih prestasi tingkat provinsi. Teman-teman sorry kembali lagi ke nomor tiga di sini jumlah mahasiswa berkegiatan atau meraih prestasi minimal tingkat provinsi ini adalah kami mencatat eh, yang akan dicatat di sini itu adalah mahasiswa yang memperoleh juara satu dua tiga kemudian perolehan perunggu dan emas gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih sebagai Uh, peserta itu, sayangnya, belum bisa diajak uh, nilai Anda, belum bisa diajak kompetisi di level ini, di level nasional, gitu ya. Uh, Poin Anda, hmm. tapi tetap harus diinput, gitu ya. Tetap harus diinput karena untuk menunjukkan kegiatan Anda, tapi sayangnya masih belum. Kalau belum menang, itu belum sampai bisa. Uh, Perhitungan nasional. Nah, caranya gimana bu? Ya berarti anda harus ikut lomba lagi, gitu ya, ikut lomba lagi sampai dapat juara satu, dua dan tiga. Nah, untuk itu teman-teman, silakan adik-adik ini bisa menghubungi bapak ibu dosennya untuk minta didampingi, bu, saya minta didampingi lomba, saya minta direview, itu boleh loh teman-teman ya. Jadi di luar mata kuliah itu enggak masalah. Atau misalnya saya dengan dosen PA itu boleh sekali. Saya minta didampingi lomba, bu, minta direviewkan ini itu boleh. Ya, itu jadi. Jangan kemudian berkomunikasi dengan Bapak Ibu dosen hanya sebatas perkuliahan atau sebatas uh, ini. Demo minta nilai dinaikkan, gitu ya? Oke, okay. nah, teman-teman, kegiatan-kegiatan ini tadi itu kita perlu membutuhkan yang namanya sertifikat foto, sertifikat dan foto tapi tidak hanya itu saja yang kita butuhkan adalah seluruh dokumen yang di atas tadi dibutuhkan yang namanya surat tugas. Kenapa kok perlu surat tugas? Ini untuk menunjukkan bahwa Anda ini mengikuti lomba-lomba itu secara resmi dan diketahui oleh pihak fakultas. Itu makanya butuh surat tugas. Nanti yang tanda tangan surat tugas ini adalah Pak Dekan dan cara pembuatan surat tugasnya seperti apa itu kami akan mengakomodir supaya adik-adik tidak perlu langsung ke kemahasiswaan tapi anda bisa lang langsung uh, masukkan surat tugas Anda lewat sini kita hmm. ya hmm. oh, -oh. Oke, okay. jadi surat tugas ini digunakan untuk yang sudah berlalu ya. Jadi sekarang adalah bulan Agustus, barangkali dalam bulan Juni eh kok Juni, Januari sampai Agustus ini teman-teman pernah ikut lomba, teman-teman pernah ikut rekognisi eh tadi internasional atau misalnya aktivitas apapun yang tadi sudah saya jelaskan di 11 poin tadi. Kalau Anda sudah melaksanakannya, silakan Anda mengajukan ST-nya, akan kami bantu. Jadi link ini nanti akan saya share melalui himpunan juga ya. Melalui ketua himpunan, Ervan, dan tim HMD yang lain gitu ya. Silahkan kita gunakan satu link ini aja ya teman-teman himpunan ya. Kita gunakan satu link ini aja. Link dari prestasi underscore EKP 2024 ini tadi yang digunakan untuk mengajukan SD. Nanti ketika ST-nya sudah selesai, teman-teman bisa download ST-nya dari sini, dari ST Prestasi EKP 24. Ya, ini nanti kedua link akan ya ada underscore 24, sorry. Akan eh, kami sampaikan di himpunan, akan kami informasikan di website juga ya, di WA grup juga. Nah, teman-teman yang butuh pengajuan ST, itu silahkan anda mengajukan di sini otomatis di sini ada kelengkapannya ya nanti silahkan anda cek sendiri kelengkapannya apa saja nah kalau mau prosesnya lebih cepat silahkan eh, ini diisinya yang lengkap gitu ya oke nah satu hal lagi dari saya ini adalah nama-nama satgas simawa di departemen ekp yang pertama ada saya itu ada nomor handphone saya kemudian ada Bu Anisha, ya, kemudian ada Pak Magistio selaku uh, pembina HMD, kemudian juga ada Bu Lustina. Silahkan Anda bisa menghubungi salah satu dari kami. Kalau usah kami semua-semuanya dihubungi ya. Nanti bingung malahan. Salah satu aja silahkan dihubungi. Anda merasa lebih kenal dekat dengan siapa? Bu Fitia atau Bu Anisha atau Pak Magis atau Bu Lustina. Silahkan nanti kami yang akan membantu adik-adik semuanya untuk uh, ini Mencari solusi dari apa, apa masalah anda. Ini simawa ya solusinya ya. Kalau putus cinta nggak usah curhat ke kami. Tapi, Tapi ini berkaitan dengan simawa <tapi> ya. Jadi misalnya bu, ini kenapa data kami belum diverifikasi gitu? Bu kami butuh surat tugas. Bu kami butuh dosen pembimbing. Nah silakan dikonsultasikan di dengan uh, salah satu dari kami. Insya Allah akan kami bantu adik-adik supaya bisa mengukir prestasi di departemen ikp itu. Oke. Okay? Selanjutnya kita akan ada yang ditanyakan dulu adik-adik dari sini. Coba saya masih mau lihat, masih ada di room ini? Coba di komentar. Masih, ayo yang lain, masih enggak? Oke, okay, masih ya. Alhamdulillah, terima kasih saya ngomong didengarkan. Nah, sekarang oke. Okay. Sekarang kita akan move on dari apa yang sudah saya sampaikan, kita akan move on ke penjelasan penjelasan Bu Anisha ya terkait ini penjelasan secara teknis tadi Adik bagaimana secara teknis ini cara Anda memasukkan kegiatan di Simawa caranya gimana? Mungkin barangkali dari Anda, si Mawa itu apa, bu, bukanya di mana? Nah, nanti kita akan berkomunikasi langsung dengan Bu Anisha. Gitu ya. Bu Anisha sudah siap mendampingi adik-adik yang mengemaskan ini? Insya Allah. Insya Allah okay. siap. Ya, yes. sekarang dengan Bu Anisha ya. Silakan Bu Anisha forum saya serahkan untuk mendampingi adik-adik memberikan tutorial terkait dengan pengisian simawa sebentar Bu ini masih share screen teman-teman BTW boleh ya Bu Nani, ya saya masuk dikit aja. Teman-teman ya. berhubung tadi yang saya bilang ada 90 mahasiswa terlibat di BASE. Tadi pagi saya uh, memberikan konfirmasi ke H ini ya, konfirmasi kehadiran apakah teman-teman bisa hadir secara offline di kampus untuk, untuk kegiatan BASE yang mendukung rekognisi internasional itu tolong segera direspon ya supaya kami bisa memproses. Ya, ya, ya. Jadi teman-teman yang kemarin terlibat di base conference gitu yang merasa upload artikel nah silakan konfirmasi kehadiran segera. Double job ya ini Bu Anisha ya semua-semua. Demi adik-adik mahasiswa. Oke, okay, ini teman-teman ya, bisa tahu. sambil buka simawanya barangkali ya. Iya boleh boleh kalau misalkan apa namanya yang langsung menggunakan laptop itu bisa langsung dibuka si mawanya itu di si .um seperti itu di ppt-ku Eh Oh PDF ppt Layar Nah ini teman-teman silakan nanti uh, apa namanya kalau misalkan sekalian mau praktik untuk mengisi simawanya uh, link simawanya ada di sini simawa.um.ac.id. nah di sini nanti teman-teman uh, isikan akun nya siakat dahulu, jadi nim sama passwordnya itu apa namanya disempatkan di situ. Jadi untuk loginnya pakai nim sama password siakat sama kayak uh, kalian mau krs seperti itu. Nah terus kemudian di sini nanti pasti akan uh, terlihat langsung aktivitas uh, bagian sisi kiri ada das dashboard, terus kemudian aktivitas mahasiswa sama penghargaan prestasi begitu. Nah kalau misalkan teman-teman Uh, dari tahun sebelumnya itu sudah pernah ngisi simawa seperti yang terlihat di sini nanti akan ada grafik aktivitas mahasiswa yang uh, sudah diisikan oleh teman-teman uh, di sebelumnya Nah seperti yang uh, Bu bisa share screen ini Nah ini adalah uh, salah satu contoh kalau misalkan di tahun 2023 teman-teman uh, sudah pernah mengisi jadi akan terekap di situ. Kemudian nanti lanjut. Nah, teman-teman mau pengisinya itu eh uh, aktivitas mahasiswa ataukah penghargaan prestasi begitu. Jadi di sisi kiri ini bisa dilihat di bawahnya uh, tulisan dashboard di situ ada aktivitas mahasiswa, ada penghargaan prestasi. Nah, kalau misalkan aktivitas mahasiswa di sini nanti teman-teman bisa uh, seperti misalkan mengikuti seminar terus kemudian di situ ada um, mengikuti kegiatan apa namanya himpunan terus kemudian menjadi panitia di sebuah acara atau mengikuti kegiatan pengabdian uh, penelitiannya Bapak Ibu dosen atau uh, melakukan penelitian pengabdian uh, pakai uh, organisasi di bawah naungan organisasi seperti itu nah uh, yang penting data dukungnya lengkap nah itu bisa uh, dimasukkan di situ di aktivitas mahasiswa terus kemudian ada yang penghargaan prestasi nah ini kalau misalkan teman-teman mengikuti kompetisi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Vidya jadi ada 11 kegiatan yang uh, bisa dimasukkan ke dalam Simawa nah salah satunya itu adalah penghargaan uh, dan prestasi. Nah, bagi teman-teman nanti yang um, apa namanya menjadi masih masih belum sampai menjadi juara, jadi masih peserta begitu itu tidak apa-apa tetap diikutkan saja uh, apa tetap di input saja di kedis, simawanya. Namun untuk yang bisa diikutkan kompetisi, tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Vidya nah itu adalah mereka yang bisa mendapatkan prestasi satu dua tiga ada apa namanya medali di situ emas, perak sama apa namanya terunggu, nah di situ. Nah terus kemudian kalau misalkan sudah, nah ini kemarin saya capture sih ini urutannya jadi kalau di sini adalah aktivitas ya kebetulan ini yang dipilih adalah form aktivitas yang diikuti oleh mahasiswa klasifikasinya nanti dipilih terlebih dahulu terus kemudian tingkatan klasifikasinya itu apa terus prestasi sama jabatannya itu sebagai apa kemudian deskripsi terkait dengan lombanya itu terus capaiannya apa begitu nah misalkan di sini saya contoh kan ini punya si oh ini yang admin ya oh ini nah uh, tadi yang uh, aktivitas mahasiswa ini saya pinjam akunnya Asmil mohon maaf ya Asmil <tere> terima kasih sudah meminjamkan akunnya karena Bu Anissa juga nggak bisa masuk kalau pakai akunnya Bu Anissa karena Bu Anissa bukan mahasiswa nah di sini silakan nanti dipilih klasifikasinya cinta klasifikasinya apa sertifikat kompetisi prestasi dan penghargaan program pengembangan diri eh uh, aktivitas mahasiswa atau uh, gem gemasakar iya eh, gemasakar sata ini nah jadi, kalau misalkan teman-teman di sini uh, sertifikat kompetensi kayak gitu, nah, seperti tadi mengikuti sertifikasi, nah, disampaikan oleh Bu Vidya, tadi uh, perbedaan antara mengikuti pelatihan dan mengikuti sertifikasi kompeten, ke kompetensi. Kalau ser, uh, ikut pelatihan, ya hanya pelatihan aja, sudah ada dilatih, sudah gitu. Tapi kalau sertifikasi kompetensi, nah, di situ ada ujiannya yang harus dilakukan oleh... Uh, teman-teman. Nah, dari ujian tersebut itu teman-teman dinyatakan lulus atau enggak. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman dinyatakan lulus dari apa namanya ujian tersebut, teman-teman akan mendapatkan sertifikat kompetensi begitu. Nah biasanya yang diadakan oleh uh, apa namanya dulu Departemen Ekonomi juga pernah mengadakan apa namanya sertifikasi kompetensi ini, uh, misalkan di kewirausahaan, terus kemudian ada um, apa namanya pemasaran digital dan lain-lain seperti itu. Terus kemudian, nah ini um, Creative Center itu juga biasanya melakukan kegiatan sertifikasi tersebut uh, nanti biasanya di bulan Oktober-November. Nah itu ada uh, sertifikasi kompetensi ya. Nanti uh, silakan apa namanya dicari jadwal-jadwalnya saja begitu. Nah, di UM itu kan juga ada uh, apa namanya kemarin beberapa Bapak Ibu dosen juga sudah menyampaikan informasi sertifikasi kompetensi yang bisa diikuti oleh teman-teman uh, mahasiswa begitu. Nah, itu silakan dimanfaatkan. Nah, untuk yang mahasiswa Fakultas Ekonomi silakan mengikuti kompe apa sertifikasi yang kewirausahaan, uh, mohon maaf ada uh, sertifikasi kewirausahaan seperti itu, nah itu bisa diikuti oleh teman-teman, bisa dimanfaatkan untuk mengisi simawanya ini, begitu, terus kemudian nah tingkat, ting, uh, kalau misalkan Bu Anissa pilih sertifikasi kompetensi, nah ini Uh, tingkatnya, tingkatnya itu apa, nasional, regional. nah, tapi biasanya kalau misalkan uh, sertifikasi kompetensi ini, apakah le uh, levelnya itu ada level nasional dan juga internasional. beberapa teman uh, mahasiswa kemarin uh, juga diikutkan oleh uh, departemen untuk mengikuti sertifikasi internasional seperti itu. Jadi tadi seperti yang disampaikan Bu Vijaya juga kalau teman-teman memang ingin uh, mengikuti sertifikasi internasional secara gratis ya free gitu. Nah silakan uh, menghubungi departemen. Nah nanti ada uh, apa namanya beberapa syarat yang disampaikan oleh departemen seperti itu yang nanti bisa uh, apa namanya. Istilahnya digunakan oleh teman-teman untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Lumayan loh biayanya mahal kalau sertifikasi internasional 8 jutaan gitu minimal. Kalau sertifikasi nasional BNSP seperti itu paling tidak uh, 750 ribu ribuan begitu. Kalau teman-teman makanya kalau misalkan ada uh, informasi mengak uh, apa namanya mengikuti kegiatan sertifikasi nasional ataupun internasional uh, secara gratis gitu langsung daftar aja manfaatkan itu semuanya karena ya memang biayanya mahal gitu. Terus kemudian dari dari sertifikasi tersebut sertifikatnya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dan uh, durasinya itu selama tiga tahun. Nah anggap saja sekarang teman-teman angkatan 2021, 2022, 2023 kayak gitu. Nah uh, angkatan 2021 lah yang um, apa namanya SKS-nya sudah sedikit gitu ya. Terus kemudian mengikuti sertifikasi tersebut. Nah terus uh, tahun depan lulus. Itu apakah masih berlaku, Bu? Kalau sertifikatnya keluar sekarang, yuk, ya, sangat masih berlaku karena biasanya durasinya itu di tiga tahun dan bisa diperpanjang lagi, gitu. Jadi, pas apply uh, pekerjaan kayak gitu, itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Begitu terus, kemudian ini adalah prestasi jawab uh, jabatan. Nah, di sini, basic, medium, uh, ataupun advance-nya, sertifikasinya itu. Uh, masuk kategori yang mana? Kalau BNSP misalkan itu levelnya di nasional, nah itu yang basic, medium atau uh, excellent atau uh, apa advance ini. Nah biasanya itu di basic kalau kategorinya masih uh, mahasiswa S 1 gitu, anggap saja ditulis basic ini. Terus kemudian uh, ditulis, nah ini kalau yang um, apa namanya? Uh, disampaikan di sini itu adalah lembaga sertifikasi profe, uh, profesi tingkat 3 atau yang P3 gitu. Nah, capaiannya apa? Enggak oh, ada capaiannya. Oke. Okay. Terus kemudian nama kegiatannya, anggap saja di situ eh uh, sertifikasi digital marketing gitu ya. Anggap aja sertifikasi digital marketing. Terus ini ditulis bahasa Inggrisnya "certification on digital market". Eh, salah, misalkan seperti ini: pilih bidangnya akademik ataupun non-akademik. Nah, ini non-akademik. Lokasinya di mana? Kalian uh, ambil lokasi sertifikasinya di apa namanya P3 itu di mana? Ini kan tingkatnya lembaga profesi tingkat 3 kayak gitu ya. Nah, biar itu di UM belum belum P3. Di UM masih P1, yang di P3 itu ada di Unmer. Anggap saja ditulisnya di Uni Universitas Merdeka, sorry. Merdeka Malang gitu. Tanggal pelaksanaannya tanggal berapa? Ya anggap saja sekarang gitu ya. Sampai tanggal berapa sertifikasi itu biasanya ada pendidikannya dulu atau apa? diajar dulu seperti itu baru sampai di ujian. Anggap saja segini, tanggalnya antara 20 sampai 25. Nah, alamat uh, website-nya untuk pelatihan Uh, apa namanya sertifikasi tersebut? Itu apa, teman-teman, dapat informasi uh, adanya pelatihan tersebut? Itu apa? Kalau misalkan di situ tidak ada, mungkin bisa dicantumkan IG atau website dari pelatihan atau sertifikasi tersebut. Gitu, anggap saja ini. Jadi, uh, apa namanya? Sudah, sudah saya ini kan. Terus, kemudian di sini piagam sertifikat medali. Jadi, di sini teman-teman uh, unggah sertifikat. Ini uh, yang diperoleh kalau nanti sudah uh, mendapatkan sertifikat BNSP. Aku punya, enggak ya? Aku punya, tapi cuma aku lupa <laughs> namanya apa. Sertifikasi, hmm. eh, ini mana? Ini kali ya. Nah, anggap aja, eh bukan ini, sorry. Ada sertifikatnya sih, cuman Bonisa kok lupa ya nama filenya Bonisa itu apa. Nanti deh, saya ini kan, saya cari dulu. BNSP. Nah, ini yang saya gunakan, yang di KPS ini sudah, sudah ini. Sudah jadi satu. Nanti saya tunjukkan lah, setelah itu terus kemudian di sini foto penyerahan. Nah, foto penyerahan ini kalau misalkan sertifikat, eh apa, eh dilakukan secara offline. Nah, bisa pas waktu teman-teman mengambil sertifikatnya, teman-teman. Nah, itu minta foto dulu, dokumentasi sama, eh lembaganya sana begitu. Tapi kalau misalkan itu dilakukannya secara online, nah itu bisa, eh apa namanya, teman-teman pas ada. Google Meet atau Zoom Meeting dengan lembaganya, terus kemudian uh, disampaikan sertifikatnya itu, ya udah foto aja langsung apa namanya dengan uh... Pas ditayangkan, jadi sertifikatnya teman-teman. Pas ditayangkan di situ ada uh, panitianya penyelenggara, terus kemudian adanya ada fotonya teman-teman, udah di screenshot gitu doang. Terus kemudian uh, surat tugas, surat izin, atau undangan. Nah, ini di apa namanya dibuatkannya. Kalau misalkan itu apa namanya, butuh dari... Departemen atau fakultas, nah teman-teman berarti mengajukan dulu ke departemen ataupun fakultas, nah tapi kalau misalkan itu dilakukannya secara mandiri, nah itu berarti teman-teman biasanya akan mengisi form eh, pendaftarannya, nah form pendaftaran tersebut itu bisa di screenshot untuk eh, atau di foto untuk eh, dilampirkan di sini. Begitu, jadi kalau... kalau apa namanya dia dari departemen diselenggarakannya oleh departemen atau fakultas, berarti nanti akan ada surat tugas dari departemen atau fakultas yang di dalamnya itu pasti ada namanya, teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman mengikuti sertifikasi itu sendiri, berarti otomatis teman-teman uh, uh, bisa melampirkan itu... apa namanya? Form pendaftaran pas ketika teman-teman. Uh, mengikuti sertifikasi ini baru klik simpan. Ini nggak saya klik simpan karena kan di sini ASPIL nggak ikut uh, sertifikasi begitu. Nah kita kembali lagi, misalkan di situ di aktivitas mahasiswa. Nah, nanti kalau teman-teman itu sudah mengisi loh ini uh, akan divalidasi. Cuman proses validasinya itu juga membutuhkan waktu yang lama karena di sini uh, kita harus ngecek dulu apa yang apa yang menjadi kekurangan atau sudah sesuai apa belum syarat-syarat uh, yang diunggah oleh teman-teman mahasiswa untuk pengajuannya tersebut begitu. Nah, ini yang lomba karya tulis ilmiah. Nah di sini ada yang sudah valid, ada yang belum valid nih di tahun 2024. Asmil uh, sudah menuliskan satu. Di sini ada call paper uh, yang diikuti oleh Asmil yang apa namanya di tahun 2024. Nah itu misalkan untuk kegiatan aktivitas. Untuk kegiatan uh, penghargaan dan prestasi sendiri. Nah, ini beda lagi Cinta. Jadi kalau yang aktivitas mahasiswa sendiri, penghargaan prestasi itu sendiri. Nah, kalau misalkan di penghargaan prestasi ini silakan di-download dulu untuk form pernyataan dosen pembimbing gitu. Nah, kebanyakan dari teman-teman mahasiswa kalau mau mengikuti lomba-lomba uh, apa namanya itu pasti langsung berangkat aja dulu gitu. Untuk uh, dosen pembimbingnya ada yang memang dari awal uh, istilahnya apa ya? menemani proses tersebut sampai di akhir. Misalkan seperti PIMNAS kayak gitu ya. Kalau PIMNAS nah apa namanya? PKM. Nah, itu kan mulai dari bikin proposal terus kemudian uh, submit dan lain-lain. Nah, itu sudah ada dosen pembimbingnya dari dari awal begitu. Nah, tapi ada beberapa lomba misalkan yang dilak uh, yang diadakan apalagi yang non bela awal kayak gitu ya, yang diselenggarakan oleh beberapa kampus ataupun lembaga. Nah, itu teman-teman uh, lupa begitu. Ada beberapa instansi atau uh, apa namanya panitia lomba tersebut itu yang memang Menginstruksikan ada dosen pembimbingnya di situ, tapi ada beberapa yo hanya mahasiswa saja nggak apa-apa nggak perlu dosen pembimbing begitu. Nah lomba-lomba yang eh tidak mensyaratkan dosen pembimbing inilah yang akhirnya banyak Uh, miss-nya di situ. Jadi akhirnya teman-teman mahasiswa itu nantinya akan kesulitan untuk mengupload simawa karena di sini tidak ada uh, dosen pembimbingnya begitu. Maka dari itu uh, silakan sebelum lomba kalau bisa itu diurus dulu uh, apa namanya permohonan dosen pembimbing dan juga surat tugas mahasiswanya itu. Tapi kalau sudah terlanjur bu sudah selesai. Nah tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Vidya, uh, di depan apartemen kami memfasilitasi untuk teman-teman yang lupa pas ikut lomba, aku gak anduin dosen pembimbing gak diwingi kayak surat tugasku gak ada. Nah itu silakan diisikan uh, apa namanya di link Google eh Google Drive Google Form tadi, sehingga nanti departemen bisa membantu untuk membuatkan surat tugas tersebut seperti itu cinta. Nah di sini ada uh, form pernyataan dosen pembimbing ini teman-teman bisa uh, unduh ya. Nah di sini pernyataan dosen pembimbing ini nanti um, yang menyatakan bahwa dosen tersebut itu bersedia apa namanya membimbing dan ini untuk uh, proses uh, proses pembuatan surat tugasnya begitu. Nah satu hal yang pasti dilupa oleh mahasiswa itu gini, ketika dia mengajukan surat tugas uh, untuk kompetisi tersebut yang diajukan itu adalah surat tugas si mahasiswa tersebut. Nah, surat tugas dosennya itu lupa. Contohnya, ini tak sebut aja ya, Aziz Wes. Aziz <laughs> itu, eh, uh, apa namanya, beberapa memang dia sudah mengajukan surat tugas untuk eh, uh, dia ikut kompetisi, begitu. Nah, tapi yang dia ajukan itu adalah surat tugas yang Uh, untuk dia dan dibimbing oleh Bu Anissa, misalkan seperti itu contohnya seperti ini uh, sebentar surat tugas surat tugas mahasiswa nah yang diajukan Aziz itu seperti ini ya cinta see, see, see. yang diajukan Aziz itu nanti munculnya ini. Jadi surat tugas untuk mahasiswa yang mengikuti lomba uh, di sini dinyatakan memang uh, apa namanya dibimbing oleh Anisha hmm. seperti itu. Nah, surat tugas dosennya ini yang yang belum begitu ya padahal di inputan simawa itu ada eh uh, surat tugas dosen yang harus diinput biasanya seperti itu ada empat kalau nggak salah yang harus diinput itu. Nah kalau surat tugas biasanya nanti bentuknya seperti ini cinta, Ngek. Jadi sendiri uh, surat tugas ini kemarin Bu Anisa sudah uh, minta sendiri seperti itu karena uh, akhirnya kan saya juga nggak bisa nginput ini. Nah ini nanti. Jadi sama yang Aziz tadi surat tugas mahasiswa, ngek. Nah ini sama-sama pinus, tapi di sini ada namanya Aziz sama namanya Bu Anisa. Nah sedangkan yang tadi surat tugasnya dosen surat tugas saya itu hanya nama saya, tapi di sini anda sebagai pembimbing dalam lomba uh, pinus ini, begitu. Jadi berbeda. Kalau yang surat tugas mahasiswa ini teman-teman mengajukannya di kemahasiswaan nanti atas uh, apa namanya tanda tangannya Bu Satya ini benar memang ngajukannya di kemahasiswaan terus kemudian surat tugas dosanya ini ngajukannya di Bu Ika di atas jadi uh, apa namanya uh, lewat departemen jadi teman-teman bawa bawa kalau misalkan surat tugasnya ini sudah jadi bawa ke departemen Bu, saya uh, minta dibuatkan surat tugas untuk Bu Anissa seperti itu uh, dalam apa pembimbingan ini uh, apa kompetisi ini seperti itu. Nanti Bu Sila akan membuatkan pengajuan uh, surat tugas tersebut itu ke Bu Ika di adminnya uh, dekanat seperti itu. Kemudian nanti akan muncul surat tugas dengan tanda tangan dekan karena uh, dosen untuk dosen seperti itu. Itu bedanya. Terus, kemudian ini tadi juga disampaikan oleh Bu Vidya, kalau misalkan teman-teman mau ikut lomba, bisa. Kalau yang apa namanya, Pusprenas. Nah, itu bisa dilihat di sini, di websitenya uh, Pusat Prestasi Nasional, punyanya Kemendikbud. Nah, ini ajang-ajang lomba yang uh, di bawah naungan uh, Pusprenas itu tadi, begitu. Jadi, biasanya teman-teman ada diikuti tuh LIDM ini diikuti terus kemudian KDM ini juga ada pernah ikut terus kemudian KBMK ini juga setiap tahun pasti karena ini memang kompetisinya anak ekonomi dan bisnis jadi uh, pasti setiap tahun itu ikut. Terus kemudian di sini kalau KM ini eh apa? punya anak ya, teknik gitu. Nah, ini Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau Pimnas ini pasti juga setiap tahunnya kita ikut. Begitu itu bisa uh, dijadikan acuan untuk teman-teman mau lihat lomba-lomba uh, Belmawa gitu. Kalau yang non Belmawa biasanya diselenggarakan oleh kampus-kampus lain. Atau dari uh, UM sendiri juga bisa ikut. Begitu Terus. Nah, tadi terkait dengan validasi, ini Bu Nisa contohkan. Jadi di sini Bu Nisa uh, bisa masuk ke akunnya kalian. Ini akun admin. Nah, jadi Bu Nisa di sini tadi seperti yang disampaikan Bu Vidya di awal, akun admin. Nah, di sini Bu Nisa bisa lihat misalkan di sini punya Geger punya Geger di sini uh, di tahun 2024 dia sudah ngupload untuk kegiatan outbound mobility gitu. Jadi ada beberapa sertifikat yang dia peroleh untuk kegiatan outbound mobility. Nah, ini ini nanti yang uh, apa namanya? Tadi yang seperti Bonisa bilang, sertifikatnya di-upload terus kemudian ini adalah foto penyerahan, terus kemudian ini surat tugas dari uh, apa? surat tugas mahasiswanya. Nah, ini uh, ini seharusnya ada lampirannya, lampiran nama-namanya, dikat kali ya. Nah, ini apa namanya ada lampiran nama-namanya dan salah satu namanya itu namanya kalian gitu. Terus kemudian ini adalah surat tugas pembimbing. Jadi pembimbing pas outbound oh, mobility kemarin itu siapa? Nah, kebetulan ini yang pas ke tiga destinasi jadi ada UPM ada UKM dan juga sekolah Indonesia Johor Baru yang dosen pembimbingnya Bu Dayani saya dan juga Bu Andi ini surat tugas uh, dosen yang harus diupload jadi memang ada empat hal ini yang perlu uh, di apa namanya disiapkan oleh teman-teman nah ini uh, foto salah satu foto penyerahan sertifikatnya begitu Misalkan yang lainnya outbound mobility yang ke oh ini yang tahap dua. Nah ini jadi ini yang tahap dua. Ini set nextnya yang diunggah. Nah ini nah ini yang ini yang lengkap ada nama nama uh, pesertanya. Nah ini yang harus diunggah seperti itu terima kasih Mas Geger ini sudah mengupload kebetulan ini sudah valid juga karena memang sudah sesuai begitu itu teman-teman contoh daripada uh, proses pengisian simawanya. jadi untuk untuk nah ini apa ini pekan nasional Oh ini tapi tahun 2023 nanti kalau misalkan ada yang harus direvisi pasti ada keterangannya ini direvisi tidak ada foto dan surat tugas undangan Nah kita lihat isinya apa, nah ini foto penyerahan, foto penyerahannya kan nggak ada toh, tadi makanya uh, Bonisa bilang mungkin uh, apa namanya piagam ini uh, foto sendiri gitu, atau kalau pas online ya udah uh, apa namanya disempatkan untuk screenshot pas waktu uh, ini penyerahan piagamnya itu. Terus undangan, nah undangan itu tadi seperti yang Bu Nisa sampaikan itu dibuatnya atau surat tugas tersebut itu uh, menyatakan ini kan ketentuan pemenangnya. Eh uh, apa? Pasti teman-teman akan mendapatkan emailnya sebelum membuat surat tugas itu nanti di akademik teman-teman eh sorry, di kemahasiswaan teman-teman pasti akan dimintai beberapa data yang menyatakan bahwa Memang teman-teman itu mengikuti kompetisi tersebut, jadi surat tugas tersebut itu bisa digunakan sebagai ganti uh, undangan. Begitu. Sudah, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dahulu. Ada Kalau ada yang masih bingung terkait dengan pengisian simawanya, monggo silakan. Permisi, Ibu mau izin bertanya. Ya, silakan. Siapa ini namanya? Boleh diperkenalkan namanya, Cinta? Uh, Ibu, perkenalkan nama saya Tansi Saya dari Pendidikan Ekonomi. Mau tanya mengenai pengisian simowa di bagian aktivitas mahasiswa itu, kalau semisal uh, acaranya itu kan offline, dan terus uh, untuk sertifikatnya itu uh, nggak ada dokumentasi penyerahannya, namun sertifikatnya itu dikirimkan melalui grup WA itu, untuk bukti kesemawanya itu gimana ya, Pak? Terima kasih. Silakan di print bagi, ya namanya teman-teman, terus foto sendiri gitu, didokumentasikan sendiri gitu, Tapi ada surat tugas yang dan lain-lain lengkap kan? Iya, Bu, lengkap. Ya, jadi misalkan uh, kayak gini, apa namanya? Nanti foto sendiri gitu. Nyek! ada sertifikatnya. Dan namanya kan Sri Andayani misalkan kayak gini. Yang ya udah di foto sendiri gitu aja. Kemarin yang seperti itu uh, bisa valid juga kok. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Okay. Ada lagi? Silakan. Delivery aja tanyanya. Oke, tanya Bu Anisha? Monggo silakan Yunita Puspita. Uh, baik, terima kasih untuk kesempatannya, Bu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yunita Puspitasari dari S1 Pendidikan Ekonomi Angkatan 2022. Uh, di sini saya izin bertanya, uh, di tahun 20, di tahun 2023 saya sendiri kan sudah mengupload sekitar 23 sertifikat yang mana saya dapatkan dari organisasi maupun kepanitiaan dan uh, seminar. Namun, uh, di di sertifikat yang saya dapatkan tersebut, tujuh darinya sudah saya upload di tahun yang sama, yaitu tahun 2023. Kemudian untuk 16 sertifikat yang lainnya, saya timbun di akhir, saya upload di... Uh, Tahun 2024, tepatnya di Januari 2024, Bu. Uh, untuk tujuhnya tadi sudah valid, namun untuk 16 nya belum tervalidasi. Namun, uh, di tahun 2024 ini, saya sendiri sudah mendapatkan delapan sertifikat dari organisasi, yang mana hmm? sudah saya upload empat, sisanya masih belum saya upload. Nah, untuk empat tersebut sudah tervalidasi, Bu. Uh, jadi, di, pikir, di pikiran saya sendiri, mungkin... Untuk 16 sertifikat yang belum Tervalidasi tersebut karena uh, Tidak salah upload di tahun foto, yang sama enggak, Foto penyerahannya Foto penyerahannya Kamu ada yang ini dek Screenshot WA kan uh, Ini iya. boleh saya cek Namanya Kamu Yunita Puspitasari Eh salah Eh It, iya, iya tak benar yeah. Yunita Puspitasari kan Nah foto penyerahannya cinta jadi tadi seperti yang saya bilang itu eh uh, jangan jangan wa grup seperti itu tapi benar-benar kamu yang pegang sertifikat gitu jadi ada kelihatan mahasiswa sama sertifikatnya kalau misalkan itu online kan biasanya diumumkan ya di layar uh, zoom zoomnya atau google meetnya itu nah ini Anissa sebelahnya sertifikat di capture misalkan seperti itu kalau online nah kalau misalkan itu offline nah biasanya kan ada penyerahan langsung gitu kan dari pihak penyelenggara ke pesertanya gitu nah tapi kalau misalkan itu online dan tidak ada foto penyerahannya tadi diantisipasi coba uh, apa namanya ini dulu uh, foto 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 sendiri pakai bawa sertifikatnya kamu gitu cinta izin menanggapi ibu ya uh, untuk Mm -mm. Uh, sertifikat yang saya dapat itu dari kepanitiaan yang mana tidak semua uh, diserahkan secara online begitu Bu. Jadi memang uh, ada SK-nya gitu. Uh -uh. Tapi di tahun Iya, tapi kan uh -uh. Tapi saya kan ini Iya, apa putus-putus soal, soalnya? Uh, di tahun 2024 saya mengupload uh, dengan format yang sama seperti di tahun 2024 empat uh, mm -hmm. sudah valid Bu. Uh -huh pakai ini, pakai apa namanya, pakai screenshotan ini. Uh, iya Bu, jadi kan uh, dari panitia tersebut tidak diserahkan secara langsung gitu Bu, jadi hanya diberikan ke WA nya gitu. Oke, okay. coba sih nanti tak ini kan anggota pengurus anggota pengurus Coba aku tanyakan juga ya nanti yang apa namanya satunya valid satunya nggak valid ini. Uh, baik, ibu. saya uh, bentar isiannya baru belum... uh, sama mau izin hanya lagi apakah boleh ibu apa silakan um, yo ini kalau mungkin ini ya, biasanya ada apa namanya di aktivitas, jenis aktivitas mahasiswanya. Nah, itu eh, kalau kemarin, itu yang Pak Buyung sampaikan, ada beberapa yang masih keliru juga memasukkan di kategori. Coba sih, nanti saya cross-check ke timnya Fakultas dulu, apa namanya. Benar nggak kalau uh, proses pengisiannya seperti ini? Oh, sambil saya catat aja ya. Saya sebentar aku tak ambil pulpen. Thank you Mbak Yunita uh, informasinya jadi uh, saya bisa cek-cek dan sampaikan ke tim di Unif, eh Unif Fakultas dulu, Den. Uh, iya, Bu. Sama-sama. Sama. Saya mau izin tanya lagi, Bu. Oh, silakan. Untuk sertifikat yang uh, kami dapatkan itu apakah harus diupload di tahun yang sama atau boleh di tahun uh, setelahnya ya Bu ya karena. Uh, jadi tidak di... di tahun yang sama. Eh, jadi berlakunya itu per tahun, dek. Oh uh, baik hmm. Bu. Jadi untuk yang tidak diupload di tahun yang sama apakah masih ada harapan untuk tervalidasi begitu Bu? Uh, nanti coba saya tanyakan juga itu. Uh, baik Bu, terima kasih. Oke. Okay. Selanjutnya siapa ini Karinda, silakan. Lagi baik Bu, sebelumnya saya izin belum bisa on cam terlebih dahulu karena masih di dalam Ormawa. ini masih ramai. Yang pertama izin bertanya Bu untuk uh, keterlanjuran tidak segera upload sertifikat di tahun yang sama itu kira-kira butuh waktu berapa lama gitu untuk divalidasi seperti itu. Terus juga ada hubungannya dengan KRE yang nantinya uh, ada korelasi juga dengan sisi mawa. Untuk kegiatan mahasiswa seperti uh, MC dan lain sebagainya itu kira-kira kalau tidak ada sertifikat dan diganti dengan dokumentasi seperti itu apakah boleh, Bu? Soalnya saya ada satu pengalaman yang bahkan itu tingkatnya di universitas itu tidak dikasih sertifikat yang kemarin dan beberapa beberapa organisasi di dalamnya pun juga jarang dikasih sertifikat untuk MC karena kebanyakan hanya kepanitiaannya seperti itu, seperti itu, bu. Surat tugas. Surat tugasnya ada tapi. Surat tugasnya tidak dikasih, Bu, kemarin. Duh, justru itu. Kalau misalkan nggak ada ini, uh, apa namanya, eh uh, yang membuktikan kalau kamu jadi MC apa dong? Ada dokumentasi, Bu. Ya kan, aku juga bisa loh pegang, berdiri pegang mic gini, pura-pura MC gitu kan ya. <laughs> Uh, kebetulan yang kemarin saya nge mc di Geraha Cakrawala, Ibu. Ada Ayu cinta sama itu. aja. Aku kan juga bisa berdiri di Gerha Woi, pegang mic gitu padahal aku cuma acting Kalau... doang. Oh, oh Ibu, baik. Iya, <laughs> jadi, tetap ada surat tugas itu wajibain lado istilahnya. Waduh. <laughs> Terus uh, kalaupun semisal <laughs> apa? Mohon maaf, Ibu. Uh, apa, apa? Saya, saya... Uh, kalaupun semisal tidak ada sertifikat atau SK atau mungkin ada Ibu gitu, tapi dikasih ke pengurus tahun berapa gitu, Biasanya di lama Biasanya kalau ada 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 apa namanya SK itu akan nembus di e-office-nya teman-teman. Jadi pasti ada di hmm. e-office-nya. office nya teman-teman. Biasanya nggak nembus tau e-office. Uh, oh seperti itu. itu tapi iya. sekali lagi ibu kalaupun semisal uh. itu dokumentasi saya benar-benar sejelas itu di mana saya di tengah-tengah peserta dengan keeuforiaan di acara itu, apa tetap tidak bisa, ya ibu. Kalau aku percaya kamu belum tentu orang lain bisa percaya kamu cinta ya. <laughs> seperti itu jadi hitam di atas putih lah istilahnya ya uh, apa namanya untuk membuktikan itu semuanya. Jadi tetap uh -huh. yang diupload itu sesuai tadi yang Bu Anissa sampaikan itu ada surat okay. tugas, dokumentasi. Terus kalau misalkan itu kompetisi mm -hmm. ada undangan mm -hmm. uh, juga gitu, link dari informasi didapatkan uh, kompetisi itu di mana kayak gitu. Oke okay, baik Bu. Terus satu lagi ada pertanyaan uh, soal aktivitas mahasiswa tentang kepanitiaan. Mm -hmm. Kalau hitungannya kita sebagai pengurus pasti banyak kepanitiaan yang kita ikutin gitu seperti proker dan lain sebagainya apakah untuk penghitungan poin-poin dalam KRI itu satu sertifikat atau hanya satu aktivitas berapapun sertifikat tetap poin yang sama poin iya yeah. iya yeah. nah kalau surat tugasnya beda-beda kan seharusnya juga disesuaikan dengan uh, surat tugasnya itu atau sertifikat kegiatannya itu paham nggak maksudnya bu Anissa jadi maksudnya kayak gini teman-teman di HMD Nah, terus kemudian itu uh, di HMD itu ada tiga kegiatan. Misalkan itu ada seminar, temu maba sama, apa sih to'i biasanya itu? Yang sorak huri itu? Apa biasanya? Yang... Apa kegiatannya HMD itu? Seminar, eko temu maba Hah? eko, eko yang ya, anggap, anggap aja itu. Ha -ha. Terus kemudian, tapi posisinya teman-teman di situ sama-sama uh, jobdesk-nya adalah sebagai bendahara. Anggap aja kayak gitu. Nah, tapi kan ST-nya tiga ini. ST di apa namanya temu maba sendiri, ST di seminar nasional misalkan itu sendiri, uh, ST di Ecofest itu sendiri, begitu. Jadi sertifikatnya ada tiga kan? Nah, kalau uh, apa namanya uh, ada di ada di tiga kegiatan tersebut, berarti kan harusnya poinnya juga dapatnya tiga itu, gitu. Apakah seperti itu yang dimaksudkan sama Karina? Oh, Oke, okay. bu baik sampun paham. Terima kasih bu Anisha. Huy. baik. Terus kemudian lanjut satu lagi Gen B, Gen B U -M -W, itu yang dapat apa namanya pendanaan dari ini ya BI ya. Fadilatul, tulis silakan beb. Iya bu. Sebelumnya izin bertanya. Terima kasih atas kesempatannya bu. Se uh, izinkan kenalan dulu nama saya Fadilatul Melidia saya ada dua pertanyaan Bu izin bertanya yang pertama itu untuk beasiswa Bank Indonesia atau non OPBN ini masuk di Simawa atau di penghargaan prestasi ya Bu kalau dimasukkan ke di Simawa itu terus yang kedua itu eh, jika semester 5 kemarin itu ikut pertukaran mahasiswa tapi programnya dari UM atau dari prodi yang informasinya dari di chat Bu Anisha itu sendiri itu apakah bisa ditaruh di Simawa gitu Bu terima kasih itu aja bu bisa yang tadi apa yang bi tadi apa uh, untuk yang biasiswa. yang bi ini ya biasiswa bank indonesia ini jika dimasukkan ke simawa itu masuk ke simawa atau di penghargaan prestasi bu maksudnya di penghargaan prestasi harusnya itu ada ada informasi eh saya sebentar hmm atau nah, coba aku lihatkan dulu ya aktivitas. Oh, per ini aja. Bentar ya, saya incengkan dulu. Incengkan. Baik, Prestasi sama penghargaan, Beb nanti itu kegiatan non lomba terus ada eh uh, beasiswa non APBN nah di situ coba uh, kamu buka laptop apa ndak kalau misalkan buka laptop silakan dicek sekalian yang tadi Bu Andisa sampaikan benar nggak masuknya di prestasi dan penghargaan terus kemudian nanti di kegiatan non lomba terus beasiswa non APBN kalau nggak salah di situ sambil dicek coba baik bu saya kebetulan sambil buka laptop betul oh. bu terus izin oh. bertanya untuk dosen pembimbingnya ini kita masukkan siapa nggih bu? Nah itu kan belum ada dosen pembimbingnya. Nah teman-teman tadi seperti yang bu Vidya bilang langsung ini aja. Jadi nanti uh, akan dibantu buat surat dari departemen. Begitu. Uh, baik Bu, terima kasih atas informasinya kalau yang pertanyaan nomor 2 terkait itu Bu, pertukaran mahasiswa yang program dari UM yang di-share uh. infonya dari Bu Anisha itu apakah bisa dimasukkan ke Simawa? bisa, bisa Cinta itu kan resmi juga mm -mm. Uh, baik, baik, tahun 2023 untuk... itu ya? iya Bu uh -huh. kan itu untuk sertifikatnya itu sampai sekarang kan belum ada kejelasan ya Bu ya uh. itu, itu kita ngajukannya itu siapa ya bu kalau boleh tahu mungkin bu Kadep nanti bisa bantu jawab itu karena kan uh, yang berkoordinasi dengan uh, apa namanya dengan UM kemarin langsung dari Bu Kadep kita gitu. nanti oh, coba iya, saya bu. follow up ini Bu Kadep ada tapi cuman saya nggak tahu masih join in di sini apa anda? saya coba wa kan Bo. juga gitu ke departemen Iya Bu, baik terima kasih Bu sebelumnya. Uh, hui. Baik, selanjutnya. Ini unit Puspita ini sudah ya? Selanjutnya sama Aziz, silakan Aziz. Baik, Ibu Anissa. terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Ibu, uh, kalau misalkan surat ya. tugas itu dikeluarkan oleh fakultas lain itu apakah uh, masih baik. diperbolehkan atau harus dari FEB, Bu? Enggak boleh boleh yang penting uh, ada surat tugasnya oke terima kasih Nisa. ada di situ kamu yang ikut di mipa gitu kan pastinya di psikologi kemarin ibu <laughs> ya boleh dikeluarkan oleh psikologi boleh yang penting di situ ada namamu oke siap ibu terima kasih ui ada lagi eh ini di chat ya saya bentar aku tak pelurutan allah banyak sertifikasi profesi yang linear dengan karir lulusan EKP selain digital marketing apa aja bu banyak kewirausahaan itu juga ada terus kemudian kemarin itu yang dari departemen ekonomi juga eh uh, apa ya pendamping kooperasi uh, dan UMKM kalau nggak salah namanya teman-teman bisa cek di BNSP nah di BNSP itu uh, nanti ada beberapa apa namanya jenis-jenis uh, sertifikasi yang uh, relate dengan uh, Departemen Ekonomi Bangunan atau uh, lebih uh, skop luasnya Fakultas Ekonomi kayak gitu ya gitu cuman yoni akuntansi nggak yo, cocok beb karena kan kita nggak uh, benar-benar murni akuntansi gitu kita hanya sampai di pengantarnya aja gitu Virial terus kemudian mohon maaf saya bertanya di forum chat ih mengenai SKE yang juga berhubungan dengan simawa oke okay. Beberapa macam bidang, salah satunya bakti sosial, itu bagaimana ya? Contohnya, adakah seperti kegiatan volunteer? Oh iya, bisa. Yang penting di situ ada eh, apa namanya, bukti keikutsertaannya, teman-teman di dalam kegiatan eh, volunteer itu. Jadi, biasanya kan ada mesti eh, pendaftaran gitu ya, terus daftar, terus kemudian ada bukti kamu. Uh, tune in di dalam kegiatannya itu terus, kemudian uh, ada mungkin dibuktikan dengan sertifikat ataupun yang lainnya. Nah, itu tetap uh, dimasukkan begitu terus. Kemudian, apa lagi? Ade Eva, sebelumnya saya magang, namun tidak diberi sertifikat dan sudah eh, dan surat keterangan sudah melakukan magang. Apakah bisa digantikan dengan surat penerimaan magang atau loa? Nah, ini kan nanti di surat tugasnya, kalau surat penerimaan magang atau lawannya. Terus untuk bukti, eh, apa namanya, surat keterangan selesai magang, nah itu mungkin bisa dipakai. Kalau nggak ada, ya karena kan masih baru selesai toh magangnya, mungkin bisa diminta, gitu. Ya, hitung-hitung menjalin silaturahmi dengan instansi. <laughs> Terus, sertifikat magang itu bisa. Maksudnya bisa gimana ini, Fenty, ya? Terus Eleonora, untuk semester 6 kemarin saya mengikuti program pertukaran pelajar di Universitas Jember, namun tidak diberi sertifikat. Nah ini ditanyakan ke Departemen ya Cinta, kemarin langsung koordinasinya dengan Departemen. Uh, Simawa kita sudah mencapai berapa? SKE itu di mana ya Bu? Teman-teman kemarin ada pertor ya kalau nggak salah. Nah di pertor tersebut itu, uh, eh kok pertor, di siakatnya teman-teman itu kan ada beban, Uh, berapa SKN-nya, nah itu nanti mungkin bisa dihitung. Nah, uh, tapi cuman validatornya kan tetap dari universitas ya paling enggak uh, teman-teman kira-kiranya di situ gitu. Terus kemudian izin bertanya ibu untuk pengisian sertifikat HKI, namun tidak ada foto penyerahan. Nah kalau sertifikat HKI memang khusus nggak usah pakai foto, jadi Uh, kalau teman-teman daftarnya langsung ke DJKI sendiri, nah uh, online ke DJKI sendiri itu di screenshot aja akunnya teman-teman pas waktu menampilkan sertifikat HKI-nya teman-teman itu. Tapi kalau misalkan itu sertifikat HKI-nya di UM diterima secara fisik gitu, nah itu uh, apa namanya? Eh enggak yang file kan sekarang itu sertifikat HKI, ya upload filenya itu aja gitu kalau kalau daftarnya dari UM tapi kalau daftar sendiri nah itu bisa screenshot pas teman-teman uh, buka akunnya di JKI nya teman-teman gitu terus kemudian saya bentar di memang tanya aneh eh lo kok hilang eh uh sertifikat seminar itu apa boleh ya Bu dimasukkan kegiatan mahasiswa? Tadi masuk, boleh. lalu kalau tidak ada surat tugasnya itu bagaimana? Soalnya seminarnya yang saya ikuti waktu itu ditugaskan oleh salah satu dosen. Lah kamu daftar apa enggak, Cinta? Kamu daftar di seminar itu apa enggak? Kalau misalkan daftarkan eh, apa namanya bisa di dibuktikan dengan surat tugas jadi uh, mengikuti seminar tersebut itu online atau offline undangannya gitu loh kalau misalkan itu kalau misalkan itu kegiatannya apa namanya ada informasi email nah itu emailnya bisa di screenshot Pas waktu kamu, uh, setelah selesai mendaftar, itu biasanya kalau ada Google Form-nya. Nah, terus kamu daftar untuk kegiatan seminar, itu ada email balasan bahwa uh, kamu menjadi peserta pada seminar tersebut. Begitu, sertifikat magang dapat diupload di, di Simawang, gebu Bisa, bisa dek. Apa ini? mengambil kegiatan PKKMB di Simawang agar tervalidasi? Itu bagaimana, gih? Di PKKMB sendiri kalau nggak salah. Coba sih. Aku juga lupa-lupa ingat kalau PKKMB. Dashboard. Rapor PKKMB. Itu pas di dashboardnya itu kalau nggak salah ada rapor PKKMB. Nah itu kan sudah ada. Selamat Anda telah dinyatakan lulus PKKMB kalau sudah ada gini jadinya, bentar aku share screen dulu hmm. ini nampak tak? ini, bener kan? ini kalau di dashboard ya pkkmb, coba thread. terus ada rapor pkkmb gini kalian klik kalau kalau sudah lulus ya berarti aman. Nah ini download sertifikatnya udah di download. Gitu dan nilai-nilainya. Jadi kalau nggak salah kalau PPKKMB otomatis. kok tak Gitu ya. Buan Ada minta. lagi? Buan ya. Minta. Eh Pak Imam, halo Bapak. Buan Bapak minta. mau ngasih kopi. <laughs> <laughs> Bu Anissa. Dalam. Uh, ini untuk kami ya pengisian simawa mahasiswa itu ya. Oke Bapak leres. tiga Ada 302 peserta ini. Mudah yang mudah-mudahan mahasiswa yang bisa hadir semuanya ya. Oke. Jadi menegaskan lagi isian simawa itu kan salah satu kinerja ya di bidang kemahasiswaan terkait dengan prestasi dan rekognisi ya teman-teman ya. Jadi prestasi dan rekognisi yang didapat di tahun 2024. Okay. Nah, itu nanti silakan bisa dimulai untuk identifikasi itu sehingga nanti bisa masuk di capaian simawanya, mas Mungkin nanti Bu Anisa bisa menambahkan ke Bu Anisa itu kan dari capaian kinerja itu kan banyak indikator ya Bu Anisa ya. Ya. Yeah. Nah, Tadi itu sudah mungkin... disampaikan Bu Vidia, hmm. Bapak di awal. Hmm, mungkin nanti teman-teman bisa memilih, memilah mana yang itu relevan relatif dengan apa yang sudah menjadi kinerjanya, sehingga bisa masuk di menu-menu ya, di menu-menu si mama yang ada, sehingga itu bisa menjadi input di capaian kinerja rekognisi dan prestasi mahasiswa. Nah itu mungkin yang menjadi perhatian bersama dan mungkin mahasiswa bisa fokus karena capaian kinerja ini juga akan sangat penting untuk kinerja di departemen dan institusi saudara nanti itu. Ya, dari <tuk> saya itu aja Bu Anissa. Terima kasih. Baik. Terima kasih Prof Imam. <tuk> Pokoknya grogi Bu Anissa saya kayaknya. ya. ini nyari file ini loh Pak, bingung Ketuk saya. grogi, kan ngeten Iya Pak, ndredeg enggak dikasih kopi sama Pak Imam. Ya. <tuk> 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 Baik. Ada lagi teman-teman, eh -teman, oh, maaf Bu, bidang bakti sosial pada SKE dalam kolom kualifikasi atau jabatan tertulis relawan resmi itu maksudnya bagaimana ya? Berarti NGO-nya itu resmi dek, jadi dilakukan oleh lembaga yang resmi seperti itu. <tuh> Semisal semester 3 sudah mencapai 75 SKE, bahkan lebih itu berarti semester 4 juga no ya tetap no sesuai dengan tagihannya kalian gitu itu kan batas minimalnya teman-teman di semester 3 misalkan uh, 75 SKE terus nanti di semester 4 kan ada ada tagihannya berapa kayak gitu deh jadi minimalnya di 75 kalau kalian mau mau dapat 100 SKE ya no problemo terus di semester 4 nanti tagihannya 100 SKE Eh, misalkan terus kalian mau ngisi 150 SKE ya, no problemu juga. Yang penting kuliah aman, aktivitas di luar juga aman, akademik non akademik semuanya jalan. Yuk bisa yuk. <laughs> terus ini apa terkait KRE itu apa boleh kegiatan yang sudah dilakukan pada semester lalu? Oh, di tahun berjalan cinta seperti itu. nanti akan uh, disampaikan lebih lanjut oleh fakultas dan juga departemen karena yang KRE ini jujurly kami yang dosen juga belum mendapatkan uh, informasi lebih lanjut terkait dengan KRE ini begitu Ma, eh, kalau pernah mengikuti volunteer lah ini masalahnya kan sudah dilakukan ya kalau, kalau yang Nova Novita ini mengikuti volunteer secara online Hah? volunteer online itu kamu ngapain, Beb? Volunteer online. Jika saya ingin mengupload si Mawa karena saya pernah jadi MC International Guest Lecture, itu jabatannya diisi apa ya, Bu? Jabatannya MC. Internal atau MC internal. Karena di ini yang sama toh, di instansi yang sama toh. Sampai lagi. Ripka Paulina. Udah, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini sudah jam satu lebih cinta nanti kalau misalkan kalau di instansi yang sama ya internal. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut lagi nanti ke ini ya Japri aja ndak apa-apa atau tanya di WA grup angkatan itu boleh. Boleh juga. Gitu. Anisha. Halo Kakak sudah yang tanya, ya. sudah insya Allah sudah jelas semoga bisa jelas oh. dan semoga teman-teman bisa segera mengupload apa-apa yang dipunya ya yang <laughs> dipunya semua prestasi-prestasinya tentunya ya yang bisa uh, apa namanya membuktikan bahwa teman-teman hmm. itu memang mahasiswa yang uh, aktif yang benar-benar istilahnya kalau zaman kita dulu itu nggak kupu-kupu kuliah pulang kuliah pulang gitu tapi uh, akademik dan non akademiknya jalan bareng gitu. Oke, okay. okay. Bu Anita mau menambahkan ya? Sudah kan? silakan. Iya sudah. Oke okay. sambil menambahkan teman-teman di sini kan biasanya grup ya Bu Anita ya grup yang isinya teman-teman mahasiswa. Angkatan berbeda gitu ya Bu Anissa? PA. WA, di WA nah, itu perangkatan rekan-rekan perangkatan Nah, coba teman-teman dipastikan apakah Anda sudah tergabung dalam grup WA kami juga untuk bisa berkomunikasi, berkomunikasi dengan rekan-rekan mahasiswa selain melalui Instagram, website seperti itu nah jadi silahkan teman-teman uh, bergabung dengan grup jadi nanti barangkali ada info-info tawaran-tawaran terkait dengan prestasi uh, kegiatan kompetisi atau apa itu nanti bisa kita follow up di sana juga gitu ya tapi juga uh, jangan pasif hanya menunjuk uh, hanya menunggu kabar dari kami gitu ya silahkan teman-teman ini juga uh, bisa tanya lah ke siapa yang dekat, misalnya pa nya juga tidak masalah atau ke kami satgas Simawa yang namanya adik-adik di Simawa itu juga boleh itu <tuh> oke okay, ada beberapa informasi yang uh, uh, akan saya tambahkan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini yang pertama adalah teman-teman nanti hari Selasa minggu depan uh, tanggal 27 Agustus itu Departemen Ekonomi Bangunan akan menyelenggarakan Best International Conference yang akan dilaksanakan secara hybrid gitu ya. Nah, tapi memang ini kalau uh, offline itu terbatas untuk presenter yang hadir saja dan teman-teman panitia gitu. Jadi teman-teman yang memang bukan presenter dan bukan panitia uh, kami harap ini ya bisa tergabung di online-nya. Nanti ada Zoom yang kami sediakan gitu ya. Teman-teman bisa bergabung di Zoom itu. Harapannya uh, harapannya ada gitu ya Bu Anisha, ya. Ya. Dapat sertifikat bisa. yang mana? Rekognisi gitu. internasional loh. Ini silakan, peserta sebagai peserta seminar gitu ya silahkan nanti kemudian itu bisa diupload juga di Simawa gitu. Jadi silahkan teman-teman untuk hadir di Best International Conference secara online gitu ya. Nanti link sertifikatnya akan kita share juga secara online. Kemudian informasinya kedua, <coughs> ada informasi HKI gitu ya bahwa universitas ini memberikan memberikan pembiayaan untuk HKI. informasi dari Prof Imam sih itu sebenarnya ya. Nah, teman-teman di sini yang di, yang memiliki produk bisa dalam bentuk video poster gitu bisa mengajukan HKI-nya ke universitas gitu ya Prof ya berapa berapa Prof ya, enam ya, Prof ya jadi nanti tolong Bu Anissa share aja link link direktorat HKI UM ya ya yeah. nanti di link nanti terus mahasiswa bisa memilih desain. jadi saya mereka bahwa ini mahasiswa ya jadi ada ada pendanaan dari UM ini cepet-cepetan ini ada kuota 600 HKI, cepat-cepatan aja. Nah, yang bisa dihak ciptakan itu adalah poster atau produk-produk yang lain. Tapi yang paling sederhana mis poster aja. Poster itu kan satu halaman aja, temanya mungkin bisa kemesinan, bisa pendidikan, bisa apapun yang Anda yang ada di karya pikiran Anda Anda buat poster. Nanti didaftarkan di cipta melalui sentra HKUM. Nanti boleh saya biar saat itu ini syarat administrasinya hanya KTP saudara. Ya, saudara Nah klik 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 nanti upload ya. posternya itu sudah selesai. Dan itu nanti menjadi karya saudara. Yang menjadi karya saudara yang itu bisa menjadi rekognisi bahwa Anda sudah pernah memiliki cipta Mumpung gratis. Kalau tidak gratis biasanya ada biaya 600 400 itu. 400 Prof, ya. kalau yang ya. Nah, silakan jadi mahasiswa bisa cepat-cepat saja -cepat untuk proses itu ya ada 200 300 sepet aja itu akan bisa me menghasilkan karya untuk saudara itu aja Bu Anissa nanti bisa di share linknya itu ya, terima kasih Prof. Terima kasih. Hmm. Prof. itu ya teman-teman ada 600 tapi ini cepet-cepetan ya dalam satu universitas ya nah teman-teman kan selama ini ada kegiatan magang gitu ya atau tugas-tugas yang sudah diberikan poster-poster gitu biasanya ada bapak ibu dosen yang memberikan poster atau video nah coba itu diajukan HKI-nya nanti kalau misalnya ada kesulitan di sana bisa menghubungi salah satu dari kami untuk nanti kita pandu bagaimana Anda bisa mendaftarkan HKI. Itu ya teman-teman ya. Kalau atau bisa atau diadakan Covid ya. Atau gimana? diadakan isi bersama. Isi bersama hak itu. Ya. Nana harus punya ini. dulu yang mau dihajin apa nanti ya. kita undang ngisi bersama Cepat itu nanti. Oke. Tiga 3 menit selesai. Ya, oke. Oke, yang disiapkan dulu adalah produknya ya, teman-teman ya. Produk yang akan dihakaikan kan itu harus ada. Kalau misalnya teman-teman Bu saya tidak punya contohnya poster yang uh, bisa kami contek gitu bentuknya gimana gitu ya. Teman-teman bisa main itu di selasarnya kreatif uh, Center, di selasarnya Tech Center text itu ada contoh-contoh poster, poster milik Ibu dosen yang sudah ditampilkan. Nah, itu teman-teman uh, bisa lihat dari situ untuk sebagai ini ya benchmark gitu ya, atau dasar pembuatan apa saja yang perlu saya tampilkan di poster itu, itu gitu ya teman-teman. Jadi, uh, harapan kami setelah kegiatan ini, teman-teman bisa mengupdate si mawanya, isiannya juga semakin banyak, departemen kita juga akhirnya nanti bisa menjadi pemenang gitu ya, entah ya. dalam level atau nanti dalam level universitas, universitas uh, negeri Malang ini peringkatnya bisa naik seperti itu. Oke, okay. saya rasa begitu. Sampun, Prof. Ya. Sudah. Profimun oh. tidak ada ya? Tidak ada. Eh, ini saya uh, izin share untuk yang apa namanya sertifikat, uh, beberapa sertifikat yang sertifikasi, sorry. Eh, bukan ini. Hmm, ini tadi yang uh, contoh untuk sertifikasi digital marketing uh, yang punyanya BNSP. Nah ini yang punyanya Bu Isti di tahun 2022. Kemudian ta setiap tahun kita tuh pasti ada apa namanya kegiatan sertifikasi ini baik nanti di kalau dulu dilakukan oleh departemen gitu ya diselenggarakan oleh departemen kalau yang sekarang uh, saya belum tahu kalau yang di BNSP yang setahu saya karena saya di Creative Center itu ada program untuk apa namanya sertifikasi BNSP ini. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa uh, apa namanya uh, cari tahu uh, atau keep in touch untuk ini ya informasi-informasi uh, dari unit-unit yang ada di uh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis seperti itu. Begitu Bu Vidya. Saya kembalikan ke Bu Vidya. Ini sudah Oke. bisa ditutup mungkin Bu. Ah baik, terima kasih Bu Anisa. Oh, link yang sentra HKI sudah saya kirim di chat. ya. Barangkali kali teman-teman ada yang mau langsung mendaftar monggo. Oke. Oke, ya sudah di, ada di kolom chat. Oke okay, teman-teman, nah saya rasa itu uh, informasi yang bisa kami sampaikan ya. Kami selaku Satgas Simawa dari Departemen Ekonomi Anggaran uh, menaruh harapan besar terhadap adik-adik supaya uh, rajin dalam mengisi Simawanya karena itu tidak hanya keuntungan untuk anda tapi juga keuntungan bagi kita pada tingkat departemen maupun pada tingkat universitas, ya. Kami akan terbuka sekali kalau misalnya adik-adik butuh bantuan, silahkan menghubungi salah satu dari kami untuk mencari solusi dari masalah yang adik-adik hadapi terkait dengan sinawa, gitu ya. Baik, saya rasa cukup uh, meeting yang kita laksanakan pada hari ini. Terima kasih banyak atas teman-teman uh, mahasiswa. Kita usahakan, eh, nanti kita agendakan untuk bertemu di forum-forum yang lainnya, gitu ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Vidya. Teman-teman semuanya. Hmm.